lagi dengan saya Traveling Cho. Hari ini kita akan bikin tutorial cara pemesanan produk di aplikasi Shopee. Ya, kita download dulu aplikasi Shopee-nya. Nanti setelah kita download, kita bisa buka aplikasinya ya. Kita buka aplikasi Shopee. Pertama buka aplikasinya. Mungkin untuk para emak-emak ya yang kurang paham dan kurang mengerti cara order barang di Shopee, ini cocok kali videonya untuk para emak-emak. Nah, di sini di pencarian kita akan cari misalnya tokonya yang sudah kita ketahui atau nama produk barang kita. Kita ketikkan nama tokonya di pencarian bagian atas, kita ketikkan nama tokonya. Oke, kebetulan nama tokonya Roy 34777 ya, kita sudah mengetahui nama tokonya. Nanti kita searching. Oke, nanti kita akan dialihkan ke halaman toko. Nanti ada profil Roy 34777, kita klik tokonya. Setelah kita klik tokonya, nanti di pencarian paling atas cari di toko. Di situ kita bisa cari nama barang. Kebetulan kita baru berlangganan sama Roy 34777, kita dikasih diskon minimal belanja 150.000, dikasih diskon 10.000. Jadi kita ikuti tokonya. Setelah kita ikuti tokonya, nanti di pencarian paling atas cari di toko, kita ketikkan nama barang atau nama bunga yang akan kita cari. Ya, ini video terkhusus untuk emak-emak ya yang kurang paham. Jadi kita ketikkan nama bunga yang akan kita cari di toko Roy. Ketikkan namanya Red Anjamani. Oke, kita searching. Nah, di sini di toko Roy kita menemukan satu item Red Anjamani. Kita klik pada foto bunganya ya. Kita klik. Di sana harganya 40.000, harga normalnya dari 153.000. Nah, di sana pembayaran, sistem pembayarnya bayar di tempat ya. Kita klik beli. Kita klik beli. Nah, di situ kita bisa membeli dengan jumlah beberapa jumlah. Kita coba untuk beli satu ya. Kita klik beli sekarang. Nanti kita dialihkan ke keranjang. Nanti sudah di keranjang, kita kalau misalnya mempunyai voucher Shopee bisa dimasukkan di bagian bawah. Nanti kita check out. Kita check out. Setelah barang di checklist, kita check out dengan harga 140.000. Nanti kita dialihkan ke halaman pengiriman. Di halaman pengiriman sudah tertera alamat kita. Kalau sudah betul, bisa dicek kembali nomor teleponnya juga. Di sana, kalau pengiriman melalui COD itu dengan ekspedisi JNT. Nah, di sini kita coba cek voucher toko. Kita klik apakah kita ada voucher tokonya. Nah, di sini kita tidak ada dapat voucher toko dari toko Roy 34777 ya. Kita keluar dulu dari voucher toko. Nah, bagian ke bawahnya ada voucher Shopee di bawah harga total. Ini pengiriman harga ongkirnya 30.000 ya dengan JNT. Konfirmasi. Nanti ada voucher Shopee, kita klik voucher Shopee-nya apakah kita mempunyai voucher apa tidaknya. Ya, kita klik voucher Shopee. Kita klik dulu voucher Shopee-nya.
Nah, kita dialihkan ke halaman voucher. Di sini kita dikasih voucher belanja minimal 120.000 dapat potongan harga, dapat potongan ongkir ya, gratis ongkir katanya. Itu tuh gratis ongkirnya maksimal 20.000 sepertinya. Nanti kita okekan, setelah checklist kita okekan, nanti diproses. Nah, di sini sudah kelihatan total harga produknya. Kita beli bunga dengan harga 140.000. Biaya kirim 10.000, nanti ada potongan biaya kirim seharga 20.000. Jadi total pembayaran 150.000. Oke, kalau harga sudah oke, kita klik buat pesanan. Kalau misalnya masih ada yang kurang atau alamatnya ada yang nggak pas atau nomor handphonenya ada yang salah, bisa diperbarui di bagian alamat pengiriman di atas ya. Kalau misalnya semua sudah oke, atau bisa juga ini untuk ditambah jumlahnya, bisa. Nanti kalau misalnya sudah oke semua, bisa mak-mak buat pesanan. Sekian dulu dari saya. Oke, bye-bye.